Mayoritas orang takut pada ular. Jangankan melihat puluhan ular, satu ekor ular saja sudah membuat kita berlari ketakutan. Akan tapi tidak dengan pria yang satu ini. Seorang pria yang berasal dari Montana, Amerika ini terlihat sangat penasaran ketika melihat gerombolan ular di dalam sebuah lubang di dekat rumahnya. Pria yang bernama Michael J. Delaney ini bahkan berani mengambil resiko untuk melihat dan merekam aktivitas puluhan ular derik yang ada di sebuah lubang dekat rumahnya dari jarak dekat. Sayangnya ular derik yang merasa terganggu itu pun akhirnya menyenggol kameranya sehingga kamera tersebut terjatuh ke dalam sarang ular derik. Tanpa berpikir panjang, Michael pun segera mengambil tongkat hoki dan berusaha meraih kameranya yang terjatuh ke dalam sarang ular itu. Akhirnya setelah bersusah payah melawan bahaya, Michael pun berhasil mendapatkan kembali kamera kesayangannya.